Jadi udah sampai di rumahnya Maho. Kita mau bikin shabu-shabu, mau bantuin Maho. This is Maho's mom. Hello. Thank you for inviting us. So, gimana bisa kenal sama Maho? So, Maho was living in Indonesia for 1 year. Yep, last year. For Asik Indonesia. Jadi intinya kita semua di sini adalah member of Asik Indonesia. Yuk, how old are you? I'm 24. Pertama kita mau bikin shabu-shabu. Abis itu kita mau ke Doraemon Museum. Inilah bahan-bahan hotpot kita. Ada tahu, selada, jamur. Nah ini si Maho lagi masak. Wow, what is this Maho? It's not yet. Boiling. Oh my gosh. So you add the itadakimasu. Oke, okay, jadi gue bakal nunjukin ke kalian cara makan ini. Ambil satu, cannot. Jadi caranya pertama kita ambil ini raw meat, bener-bener raw, belum dimasak sama sekali. Nah, kita masukin ke hotpotnya. Cuman kayak beberapa detik sampai dia berubah warna. Kalau kayak masih merah enggak apa-apa karena that's just how Japanese. Nah, udah berwarna kayak gini, masukin ke mangkuk lo, udah dikasih saus gitu. Karena kalau nggak dikasih saus rasanya masih tawar. Jalan kaki ke stasiun. Ada gojek nggak? Eh kita mau aja nih. Oh iya, ke bus station. Jadi kita sekarang lagi OTW ke Fujio Museum. Sebenarnya kalau saya dari Tokyo, misalnya dari Shinjuku atau Shibuya, lo tinggal ke Shinjuku Station, terus ambil Oda Q line. Terus stop di mana? Makogawa Yuen Station. Terus tinggal jalan kaki 15 menit. Dia bukanya dua sesi. Jadi lo harus beli tiket dulu. Gue tadi beli tiketnya bisa di Lawson. Kayak gitu. Bisa juga online. Nah, dia punya dua sesi dari jam 2 sampai jam 4 atau jam 4 sampai jam 6 gitu. Baiklah, sudah sampai saudara-saudara di Doraemon Museum. Nah, ini tempat tinggal Doraemon. Ini kayaknya kamarnya Nobita deh. Oh my god. Welcome to Doraemon Land. Oh my god, ini tempat mereka main. Dan gue excited banget because pintu kemana saja. Oh my god. Ini kayak dream of every Doraemon reader to actually find your pintu kemana saja. Nih, ini tuh benar-benar ikonik banget, parah sih. 3 pipa, but it's so iconic. Ada Pimen tuh, say hi. Sekarang gue akan nyoba kapsul mesin. Karena kata Pris, ini penting banget. Kalau gue belum nyobain ini, berarti gue belum ada di Indonesia, belum ada di Jepang. Langsung aja ya, Maho? Ya, masuk aja. Oh, we have to go over there, get change. You have 300 yen. No, but only with 100 yen coins. Agak fail lagi tuh, udah di video ini. 300 yen, 1, 2, 3. Terus gimana? I literally get the one that I want with pintu kemana saja. Wow, yay. Jadi udah selesai dari Doraemon Museum. For the first, menurut gue, kalau lo emang pencinta Doraemon, it's not like the place that you will go for me. But kalau lo pencinta Fujio dan lo pencinta manga lah, atau lo emang cuma pengen tahu aja sejarah pembuatannya Doraemon, dan lo bisa datang ke sini gitu. Jadi ekspektasinya adalah lo bakal tahu tentang pembuatannya Doraemon dan penulisnya gitu. Halo, hi everyone. Sekarang kita lagi di Asakusa Cultural Center. Apa sih dia? Cultural Center. Kita mau ikutan apa namanya? Belajar kelas nari. Nari Jepang. Ada nih, nanti kita bakal videoin. Kelasnya cuma untuk 20 orang. Iya, jadi kayak cepet-cepetan aja. Misalnya lo yang mau yang jam 1, lo datang jam 11, bilang kayak gue pengen yang jam 1, kayak gitu. Pun excited parah, kita bakal pakai baju camper. Kayak cantik banget. Ya ampun. Look at the details of the obi. And look, they are so beautiful. Well, lady, okay, let's jump.
from you, Queen of Canada. Kayaknya aku hobinya warna pink. Ini Uya Ayu. Cocok ya sama kerudungnya, bunga-bunga gitu. Ya, kelasnya mulai. Ini lucu-lucu ya, warnanya tuh beda-beda. Ini pengen dapet yang warna-warni kayak gini. Tapi ya sudahlah ya. Kelasnya. Nah tadi pas kelas gak sempet videoin, tapi gue pengen ngasih tau dikit. Jadi kalau misalnya di tarian Jepang itu semuanya ada artinya. Kayak misalnya pertama kita buka, yang kita buka. Terus kalau misalnya kayak gini, itu artinya sakura, sakura yang jatuh. Hujan. Iya hujan. Terus kalau kayak gini artinya blue sky. Terus kita kalau kayak gini ada juga artinya foto. Terus ini artinya Japanese bandai gitu. Apa lagi ya tadi yang oh ya yang paling sakura jadi sakura jatuh kita ambil terus kita kayak gitu. Nah itu tadi sedikit kita pelajarin, pokoknya seru banget. Abis setelah kita latihan kita ada penari profesional juga, pokoknya ini worth it banget buat kalian yang datang ke Asakusa. あそこの前通ってさ、あ、駒込？はい。ありがとう。